pertemuan terakhir toh? Iya, iya. Ratusan calon penumpang terlihat memenuhi ruang tunggu di Bandara Internasional El Tarikupang pada Rabu petang. Pelonggaran peraturan perjalanan domestik tanpa menyertakan hasil negatif antigen atau PCR membangkitkan animo warga untuk bepergian. Meski demikian, Kantor Kesehatan Pelabuhan El Tarikupang meminta warga yang bergejala demam, batuk, dan pilek untuk tidak melakukan perjalanan domestik meski telah divaksin lengkap. Kalau merasa sakit, mbok ya jangan dipaksa. Kalau kita sakit, kita diam di rumah dulu. Kita isolasi mandiri selama 5 hari. Kalau kita sudah rasa sehat, baru kita jalan. Suasana ramai juga terlihat di Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah dikeluarkannya surat edaran Kemenhub, jumlah penumpang mengalami peningkatan dari yang biasanya 18.000 menjadi 21.000 orang pada Rabu siang. Sebaliknya, suasana area tes swab di area Bandara Hasanuddin terpantau lengang. Hal serupa terlihat di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. Meski pihak bandara masih menyediakan layanan tes swab, namun layanan tersebut kini terlihat sepi dari para calon penumpang. Mulai 9 Maret kemarin, pelanggan kereta api jarak jauh tidak perlu menunjukkan bukti negatif tes antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan. Kebijakan ini mendapat respons positif dari calon penumpang kereta api. Yang rutinitas harus bolak-balik melakukan PCR ataupun rapid test. Nah, ini sangat mengganggu atau tidak nyaman bagi kami. PT KAI juga meningkatkan jumlah penumpang dari 80% kapasitas menjadi 100%. Menurut Kepala Humas KAI Daop 1 Eva Hairunisa, kebijakan ini akan terus dievaluasi. Ya, karena ini memang aturan baru diberlakukan per hari ini, jadi mungkin nanti untuk evaluasi apakah ada peningkatan jumlah pengguna atau hal lainnya, kita lihat seminggu ke depan seperti apa, seperti itu. Nanti akan kami sampaikan kembali informasi terupdate-nya. Sementara itu, PT Kereta Komuter Indonesia mulai Rabu kemarin tidak menerapkan tempat duduk berjarak dan peningkatan kapasitas penumpang hingga 60%. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan dalam surat edaran Kementerian Perhubungan terbaru. PT Kereta Komuter Indonesia juga mengimbau dengan adanya pelonggaran kebijakan ini, para penumpang bisa mengikuti aturan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tim Liputan, CNN Indonesia.